Assalamualaikum, salam sehat bro. Oke, ini merupakan 4017 standar yang outputnya bisa berubah 10 buah. Kemudian akan saya buat seperti lampu night rider. Ini sudah saya buat, tapi dengan cara lain saya penjelasannya. Oke, yang akan saya buat kalian perhatikan. Seperti ini saja LED-nya ada. Karena ini perubahannya hanya 10 kali agar bisa berjalan bolak-balik, jadi yang kita atur hanya 5 buah saja. Bagaimana caranya? Oke, kemudian agar terlihat bagus, saya paralel agar kalian tahu bahwa ini juga bisa diparalel. Karena LED membutuhkan arus yang kecil, jadi akan saya buat ini bergerak ke sini dan ini berbarengan, kemudian keduanya memisahkan diri. Oke, caranya ya, setelah ini kita paralel, ini diparalel, ini digabung, ini digabung, ini digabung seperti ini. Nanti LED-nya, ingat, katodanya digabung di anoda, katoda. Oke, karena saya adanya LED kecil, saya menggunakan LED kecil. Ini bila kalian menggunakan LED 5 mili juga bisa, sama saja. Oke, saya solder dahulu seperti ini. Oke bro, sudah selesai. Saya paralel. Ini saya tambah LED biru pada penggabungan LED yang terakhir ini. Jadi kita tambah lagi LED, cuma warna lain. Ini belum tahu nyala atau tidak 5 volt, sepertinya tidak, kita coba saja. Jadi dalam penyolderan kalian harus recheck dan recheck agar tidak salah seperti ini. Saya coba. Jadi yang nyala berbarengan ini dengan ini. Ya, sudah bisa seperti ini, kalian cek. Satu lagi. Ini warna birunya tidak nyala karena tegangannya ini 2,1. Saya coba, karena biru ini kalau tidak salah tegangan minimum 2,9, tapi nanti aja saja bagaimana caranya. Jadi untuk tegangan 5 volt tidak bisa menggunakan LED biru, harus merah. Jadi bila tegangan yang kita menggunakan 12 volt bisa kita atur agar LED biru juga menyala. Lalu bagaimana agar nyalanya? Pada saat key 0 nyala, ini dan ini, ujung dan ujung menyala. Yaitu kita tambahkan dioda. Jadi sebetulnya rangkaian ini tidak perlu ini, tapi ini hanya sebagai patokan saja agar kalian mengerti. Jadi ini key 0, nanti akan saya solder ke sini. Saya coba saja dahulu. Saya solder dahulu dari key 0 sampai ke 9 dengan kabel seperti ini. Untuk ke sini. Oke bro, ini key 0 saya sambung. Jadi sebetulnya membuat rangkaian ini tidak perlu ini. Ini hanya agar terlihat saja. Dan hati-hati kalian menyolder, ini saja contohnya, kalian perhatikan. LED-nya sudah ada yang putus karena terlalu lama saya menyolder. Kilapannya putus. Tapi saya biarkan saja karena ini hanya untuk tes saja. Jadi Q0 IC ini saya pindah Q0, Q1, Q2, Q3 sampai Q9. Oke, bagaimana caranya agar ini menyala bolak-balik? Saya gambar dahulu. Ini LED, saya gambar LED-nya dahulu satu. Oke, ini LED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini R pembatas arus tergantung tegangan. 1, 2, 3, 4, 5, 5 dan 6 saya gabung, kemudian ini juga saya gabung. Oke, seperti ini, agar ini bisa bolak-balik. Jadi ini tergantung kalian, kalau kalian ingin lebih besar, kalian tambah transistor dengan tambahkan relay, tapi ini saya sederhana saja dahulu. Kemudian untuk membuat ini menyala dan ini menyala, kita tambahkan misalkan Q0,
kita tambahkan dioda. Jadi hanya menambahkan dioda saja, 1N4148. Jadi pada saat kinol nyala, ini nyala, ini nyala. Oke, saya coba satu persatu agar kalian paham. Saya mencoba pakai 4148, dioda apa saja bisa. Ingat bro, ini hanya simulasi. Bila ingin lebih besar menggunakan APL, kalian tinggal tambah transistor. Oke, saya pasang dahulu diodanya. Oke, diodanya sudah saya pasang. Kalian lihat, pada saat kinol nyala, LED ini nyala. Untuk keterangannya jangan kalian lihat dahulu, nanti belakangan saja kalian bisa atur. Paham ya bro? Tambah dioda. Oke, saya tambah dioda dahulu di sini. Terlihat ini Q0, ini saya buat Q1, kemudian ini Q2, Q3, dan Q4. Kalian lihat, jadi pada saat Q1 nyala, ini nyala, 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 nyala. Kemudian sebelum balik kembali nyalanya, kita buat jeda. Karena di sini ada Q5, Q6, Q7, Q8, dan Q9. Oke. Karena ini butuh 1, 5, 2, 3. Jadi pada saat ini nyala, 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 mati, baru kemudian. Kalau gitu nyalahnya lebih lama saja, tidak apa-apa. Oke, kita pasang begini saja. Jadi ini di paralel N4148 nya seperti ini bu, atau ini kalian lihat hubungannya yang terakhir di sini sama saja. Kemudian Q8 yang ini saya pasang di sini saja, dan Q9. Paham ya bro? Jadi tinggal hanya menambah dioda yang mana yang kalian mau nyalakan LED-nya. Oke, saya solder dahulu agar tidak terlalu lama. Oke bro, sudah saya pasang semua diodanya, anoda katoda, kegabungan LED seperti ini, persis sama. Oke, saya masih menggunakan tegangan 5 volt. Bila tidak ada yang nyala, artinya solderannya masih kurang bagus. Coba saja dahulu. Negatif, ini positif. Benar bro, tidak ada yang salah. Jadi ini kalau kalian ingin paralel atau ingin menggunakan lampu besar, kalian harus dari output dioda ini ke basis transistor, jadi menggunakan transistor. Paham ya bro? Saya coba percepat. Seperti ini. Ini LED hijaunya juga belum menyala karena ini menggunakan tegangan 5 volt. Agar ini bisa menyala, tegangan minimum harus sekitar, tegangan input minimum sekitar 7 volt. Dan R ini harus diperhitungkan karena ini saya belum memberi R pembatas arus. Mudah-mudahan kalian paham. Ini sudah nyala lagi, rupanya tadi kendor. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.